bandara Tanggulbunga memperingati 1 tahun jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Siap dimulai. Laksanakan. Kepada tempat para korban pesawat Lion 610. Hormat gerak. Atas rahmat dan karunia-Mu, kami dapat berkumpul di sini dalam rangkaian acara mengenang meninggalnya para bayangkara Polda Bangka Belitung dalam tragedi kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Allahumma ya Rabbana, berikanlah ampunan dan rahmat-Mu kepada seluruh korban tragedi kecelakaan pesawat Lion Air JT610, terkhusus kepada bayangkara Polda Bangka Belitung atas nama AKBP Sekar Maulana, AKBP Mito, dan Bripka Rangga. Penghormatan terakhir kepada seluruh arwah para penumpang dan kru pesawat Lion Air JT610 dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada arwah para penumpang Lion JT610, hormat, gerak, tegak, gerak. Upacara tabur bunga selesai. Dilanjutkan prosesi larung karangan bunga dan tabur bunga. Di 1 tahun jatuhnya pesawat Lion JT610, yang mana di antara korban yang meninggal dunia ada 3 anggota Polri. Namun semata-mata ini bukan karena anggota Polri, kita melaksanakan tabur bunga ini untuk seluruh arwah yang menjadi korban, sehingga kita bersama-sama berdoa. Dengan tabur bunga ini adalah cara kita yang bisa kita berikan kepada arwah yang benar-benar menjadi korban. Mudah-mudahan mendapat doa dari kita dan mendapat tempat yang terbaik di sini. Itu.